Mineral. Buh, segernya. Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan undang-undang tentang pemilu. Namun Hasyim Asyari menyebut hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran menjadi ranah Bawaslu. Menurut Hasyim, Bawaslu berperan penting mengawasi kampanye yang dilakukan pejabat struktural negara tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab hal tersebut sudah tercantum dalam undang-undang. Yang pertama lebih baik tanyakan kepada yang membuat pernyataan ya. Yang kedua soal pengawasan penegakan aturan silahkan dikonfirmasi ke Bawaslu. Di undang-undang pemilu kan sudah diatur toh. Apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Yang disampaikan Pak Presiden itu apa, menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Bukan dibenarkan apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu.